selamat siang. Siang. Dengan siapa ya? Raisi Miranda. Sekolah asal? SMA Negeri 1 Tunggal. Waduh, SMA 1 lagi. Berat. Ya, silakan dibacakan. Guruku, pahlawanku, karya Raisi Miranda. Detik jarum bekermu ku ikuti, setiap jejak aku telusur, setiap kalimat aku maknai, segenap lagu perbuatan adalah teladan. Itu kau titipkan pada bundaku ilmu fakta, kau gerakkan mimpi-mimpiku, kau taburi semangatku dengan klausa-klausa indah, pembangkit kekuatan itu spirit yang engkau bangun. Itulah pemenangnya. Mudah-mudahan kamu pemenangnya. Ya. Karena apa? Secara teknik kamu oke. Kayaknya tingkat provinsi udah oke kayaknya dia. Udah oke. Tinggal dipoles lagi nasional. Ya. Terus itu dari body language-nya bagus. Ya. Pokoknya kalau bagi saya udah deh sempurna banget. Ini nih pembacaan puisi yang nah, kamu nangis. Ya, nangis. Ya, benar. Karena apa? Beberapa kali saya apa ya? Aduh, adep sini, masa nangis. Saya apa ya? Gak apa-apa. Ayo adep sini, Nak. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Justru apa ya? Saya beberapa kali merinding gitu. Merinding. Jadi apa yang kamu sampaikan itu masuk nyampe ke kita gitu loh. Ya. Nyampe banget. Berarti karya kamu insya Allah bagus lah. Ya. Insya Allah kamu nanti bekerja sama dengan Sony Channel untuk bikin lagu. Oke? Okay? Ya. Tepuk tangan dong. Sepanjang pagi tadi sampai dengan siang ini, kamulah satu-satunya yang bisa memahami apa itu teknik vokal, ya. Kamu bisa mengekspresikan wujud kata-kata itu dalam bentuk pembacaan sehingga sampai ke kami. Intonasinya bagus, semangatnya bagus, dan yang paling penting majas yang ada di dalam puisi itu betul-betul deh, pakai bahasa kiasnya banyak,
tepat sekali gitu ya. Kemudian membacakannya kamu bagus. Pokoknya sukses untuk kamu sampai nanti kamu apa? Jangan berhenti di sini maksud saya. Teruslah kamu membaca puisi ya sampai dengan sampai nantilah sampai dewasa. Ya. Karena membaca puisi itu bukan hanya untuk tingkat SMA. Sampai dengan dewasa masih bisa untuk membaca ya. Tapi jujur Bu, sampai sekarang saya masih merinding-merinding ya. entah apa gitu loh. Tapi ya, memang benar majas-majas yang kamu bikin itu bisa apa ya? Bisa sampai masuk ke hati kita itu mewakili dari apa yang kamu sampaikan. Biasanya majas-majas itu itulah yang saya maksud satu itulah kata. Itulah bahasa puisi. Ya, itulah yang saya bilang satu kata, tapi maknanya luar biasa. Ya. Nah, jadi makanya saya bilang lirik-lirik yang puisi yang kamu bikin itu luar biasa. Puitis banget. Nah. Dan saya suka itu. Saya tungguin dengan Sony Channel ya. Kita bikin lagu, oke? Okay? Oke, okay, sih. Okay.